Halo semuanya. Halo. Halo. Hari ini kita perang makanan lagi bersama yes, yes. Pandu Winoto. Yes. Dan Rais Marasabesi. Ah, benar nih. Benar nih tumben. Benar nih. Benar. Kenapa? Enggak apa, biasanya kan di tengahnya ada sesuatu. Ada nama belakang, ada sesuatu. Pengen banget istimewa. Iya, maunya apa ya? Kasih. Apa nih? Request. Apa? Bisa request, Bang. Bisa. Pandu Winoto dan Rais Kocak Marasabesi. Kocak Marasabesi. Karena yang dia rasakan setiap hari itu kocak. Kocak. Padahal lebih tepatnya tuh Rais Bumble Marasabesi seharusnya. Karena main Bumble mulu. Iya kan, kan yang dilakukan tiap hari. Iya benar. Tiap hari. Oh, enggak tiap hari. Tiap detik. Gini. Kita bandingin teh hari teh. Ini. Teh. Bandingin teh. Enak banget. Ada. Apa tuh? Teh, cepet lu ya. Teh apa yang enak didengar? Teh Ocha. Bener. Teh apa yang sangat mudah untuk dicintai? Teh Ocha. Salah. Teh Ocha nyanyi. Salah. Apa? Teh Anissa Aziz. Oh. Oh, teh. Jadi poin. Jadi poin. Teh apa yang bikin anak bayi ketawa? Teh. Salah. Salah. Teh celup ba. Betul dong? Teh celup ba. Kita akan cobain ini teh yang pertama. Dilma. Nama merek Dilma. Dilma. Kita pilih yang rasa peach karena itu. Oh, enggak. Gua kira perang teh tuh enggak diseduh, Bang. Gua udah kaget. Dikasih kotak. Oh, diseduh. Alhamdulillah. Munyah daun teh namanya. Gua kaget emang kita nyobain teh gitu. Dari Sri Lanka ya? Iya, asal Sri Lanka. Peach. Wah, jarang tuh pasti tuh. Dilma Sri Lanka Australia. Peach. Jadi ada teh peach. Ayo, peach. Teh ya, udah lama nih gue gak minum teh, yuk. Kenapa dikunyah aja? Nah, perang makanan. Udah nih. Udah kan gak percaya, dikunyah. Oh iya. Emang rasanya sih gak gurih banget deh. Dikunyah dong malah di sel. Gak gurih. Kan perang makanan. Kocak. Gerame sampai bunyi. Aik. Tapi enak. Enak. Pitchnya langsung dapet sih. Iya. Twinning. Wah, ini kopi mahal nih. Bang, kembar nih. Emang iya, Bang? Iya. Twinning sih. Gue kalau di rumah temen-temen gue yang tajir-tajir nih, di suguhinnya ini nih. Wanginya. Harum banget sih. Iya. Iya. Bau kertas ya? Iya, emang kertas. Oh iya, itu kertas, Bang. Ininya dong, aromanya. Oke. Twinnings. Dari Inggris ya? Dari Inggris. Dari Inggris. Dari Inggris. Dari Inggris. Oke, yuk. Kita coba. 3, 2, 1. Well, I think the thing is very good, ya. Enggak, kalah cemburu baca di Inggris dong. Okay. Nice dream. Nice dream, apa nih? Pekat banget, pekat banget. Teh hitam ini kan? Black tea kan? Black tea. Kok kalian reaksinya kan? Pada kayak gitu ya? Enggak, langsung kayak pekat gitu, Bang. Apa gua udah segitu terbiasanya ya? Iya. Lu terbiasa pahit. Karena gini, gua kan minum kopi hitam kan? Terus gua kemarin ngelihat ada di forum pada diskusi soal kopi hitam. Karena? Banyak yang bilang kalau misalnya orang yang minum kopi hitam tuh aneh, buat gua tuh enggak gitu loh. Terus ada meme-meme gitu, cuman psikopat yang minum kopi hitam. Terus ada yang bilang bahwa aneh orang yang mesen americano. Tapi buat gua enggak sama sekali gitu. Gua suka banget black coffee gitu. Tapi karena gua ngeliat reaksi kalian berdua kayak kepahitan kayak barusan, mungkin banyak orang yang enggak dapat rasanya kali. Dapat rasanya, iya itu dia. Kenapa ya? Pekat banget, Bang. Kalau buat gua biasa banget. Karena minum kopi pahit mulu, Abang. Iya, udah terbiasa pahit. Orang dark coklat aja waktu itu gua nyobain. Jamu aja, jamu kuat, Bang Radit, jamu. Olong, gulung tea. Olong tea. Ini di Singapura banyak. Olong tea. Nih, dicolok. Enggak, katanya olong. Bolong. Ayo, kita minum ulong teh. Ini dari China ya? Chinese. Oh, Chinese. Agak aneh ya? Aduh, di tenggorokan aneh. Enggak. Ini lebih soft masuknya ke tenggorokan aja. Enggak, rasanya tuh aneh. Aneh bukan artinya jelek ya, cuman dalam artian kayak... Asing kali? Iya, rasanya tuh agak asing buat gue gitu. Kayak gue nggak pernah minum kopi yang teh kayak gini rasanya. Buat gue ini enak nih. Ya lebih soft dibanding. Lebih soft. Rasanya lebih soft tapi. Ini bukan black tea, Jay. Dia buat ulong. Bukan kan ulong. Kan. Nah ini gue agak soft tuh masih enak. Tapi gimana cara ngedeskripsiin rasanya? Gue nggak ngerti deh. Gimana ya caranya? Kayaknya cuma dari yang ngerti rasa
sama pekatnya doang ya. After taste. Kayak kopi kayak, kayak ada mint dikit gitu. Tapi bukan mint. Bukan mint. Cuman dia kayak ada nyelekit. Iya, iya, iya. Setelah diminum tuh kayak ada yang after taste-nya tuh. Agak ih gitu, pedes sedikit gitu. Apa itu ya? Pelan tapi ya deh, kayak ngenyeluruh gitu rasanya. Kayak sambel. Iya benar. Enggak sambel juga. Sambel. Iya benar. Tapi benar kayak oke nih. Gue demen ini dibanding yang dua tadi. Sangat asing rasanya. Gue demen ini. Tidak seperti teh-teh pada umumnya. Tolong. Tapi gue oke. Ini gue oke. Oke, bentar dulu ya. Sebelum kita lanjut ke teh berikutnya, gue mau cerita nih. Semenjak gue bikin perang makanan lagi, banyak dari kalian yang ngasih ide dan rekomendasi makanan yang harus dicobain. Masalahnya, beberapa makanan yang kalian rekomendasiin itu susah dicari dan biasanya harganya tuh lumayan mahal. Nah, untungnya gue nemu solusi belanja hemat di Tokopedia. Mumpung ada promo Tokopedia kolaborasi dengan GoPay Kebut setiap tanggal 1-12. Cari kebutuhan apapun, mulai dari makanan, fashion, sampai elektronik, bisa dapat cashback sampai 90% pakai GoPay atau GoPay Later. Kalian juga bisa kejar diskon mulai dari Rp100 plus makin hemat karena ada bebas ongkir minimal belanja Rp20.000. Yakin gak penasaran? Cek Tokopedia sekarang dan jangan lupa cek link di deskripsi. Mari kita lanjut videonya. Ahmad Tea dari London, Black Tea. London tuh emang pencipta teh kali ya? Mereknya Ahmad Tea. Mungkin yang punya ini ya, orang Arab ya? Di kenapa Inggris itu memang... Tea? Kenapa semua English breakfast tuh? Karena di Inggris itu nanyanya, do you want have tea gitu? Do you want a cup of tea gitu? Bukan coffee. Oh, bukan coffee. Bukan drink juga. Kalau di luar, apa? Bukan drink. Iya ya, maksudnya dalam artian di sana tuh lebih senang nawarin tea. Orang teh ngeteh. Dan minum teh. Buat nongkrong itu teh, di bukan Inggris kopi. Tuh kayak gitu. Bukan oh, kopi. Oh, bukan kopi. Kopi itu Amerika, Eropa, itu kopi. Tapi kan Inggris Eropa. Bener juga sih. Iya kan? Wah. Iya, iya. Tapi menurut gue, paling enak emang kopi. Iya emang. Dibandingin teh kalau buat gue ya. Jadi ini emang dari tadi gue gak ada yang gue ngerti nih. Iya, sih. Coba kita coba yang ini ya. Ahmad Tea. Ahmad Tea. 3, 2, 1. Wah! Ini wangi banget tapi telak banget. Pekatnya gila. Dia bidadari di kesunyian. Ahmad Ben ada. Ya, ini Ahmati gini. Apa tuh? Ahmati. Kok lu sebut duluan Ahmatinya tadi? Kan Ahmati, maka begini. Lu juga enak gitu. Lu sebut duluan tadi. Biar lu kayak gebrak meja. Tadi. Bener sih. Tadi. Biar gak gitu kan? Iya, biar gak gitu. Gak gue kasih contoh. Dah, jangan. Iya bang. Dah. Meja. Kasihan. Jangan kayak gitu bang. Ntar malam-malam suka yang gebuk-gebuk lu. Kemarin malu. Tuh kan. Bener ada. Bener kan? Ada kan? Gue bilang apa? Si Aksa tuh lagi sering ngomong kan? Benar. Jago banget dia bicara kan. Sebelum tidur dia kemarin ngomong banyak. Terus? Dia gak ngebuk meja. Gak ngebuk meja sambil ngomong. Oh, cuma gitu cerita kan? Anak gue suka ngomong. Ya, tapi ini masih bilang, meja kemarin, nih. Enggak udah kayak kemarin malam. Itu iya. Karena ada sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Mau gue ceritain. Iya. Boleh. Bener gak nih? Bener. Hah? Bener. Iya. Nih gue ceritain yang kemarin malam gue alamin nih. Iya bang. Ih merinding. Kok kumis nih, biasanya gini bang. Kemarin kan gue mau tidur. Jadi gue tuh kemarin tidurnya sama Anissa, Alea, sama Aksa, sama Kiano. Tiba-tiba ada anak-anak yang paimu. Aksa lagi sering ngomong. Ya, kita tahu. Lagi tidur nih. Lagi mau tidur jam 10 malam. Kan udah telat banget tuh, karena tuh anak ngoceh nyanyi mulu. Tiba-tiba si Aksa duduk. Kondisi kamar tuh gelap, lampu mati semua, bunyi lonceng tuh. Wah, pagar bro, Rais megangin. Enggak. Aksa tiba-tiba duduk, nunjuk ke atas gini, jadi kayak ada lemari. Terus dia bilang gini, putih-putih apa mah? Putih-putih. Nanya. Itu putih-putih. Di atas lemari bang. Putih-putih. Hah? Dia gini. Iya. Putih-putih, lo kenapa pulang? Lu? Disini mana sih deh? Disini mana sih? Kenapa begini? Gak males gua, itu beneran. Demi Allah bener. Aksa ngomong gitu. Dia dari tidur dia bingung. Dia duduk gini, nunjuk. Mah, putih-putih apa? Putih-putih apa? Terus dipanggil-panggil. Putih-putih. Manggil. Suasana ruangan gelap. Aduh. Dia masukin, kepalanya ke kasur, dia bilang gini, ngumpet, mah kita ngumpet.
putih-putih ngumpet. Itu Aksa ngomong gitu? Ngomong gitu. Jadi seakan-akan kayak menyerang. Iya, kayak datang ini. Gua kaget setengah mati. Gua bilang kayak biarin aja sayang. Gua bilang ke si Anissa kayak gitu. Aksa bangun lagi. Ngoceh lagi dia. PPH 21 adalah pajak. Langsung dikasih soal. Itu ngeri banget, Bang. Tapi Alea enggak ngeliat. Alea enggak ngeliat. Alea bangun tapi enggak ngeliat. Oh, siap. Aksa sekarang. Putih. Oke, putih. Tembok, lampu. Tembok, lampu, bajunya Rama. Apa lagi? Lampu. Nih, tongsis. Celana lu. Celana gue. Celana lu. Ada lagi kita. Yeah, biar enggak kepikiran buruk. Yeah. No, belakang gym. Belakang gym, telapak tangan. Telapak tangan. Mm-hmm. Tapi itu lumayan mencekam. Itu ngeri sih. Serem sih. Mencekam sih. Sekarang kita green tea senca, apa gimana baca? Senca. Gue tuh sekarang kalau baca ya itu harus udah agak jauh loh, jangan-jangan gue udah mulai plus ya. Udah plus. Kalau gini gak kedengeran? Sama sekali gue gak bisa baca. Bang, gak, iya susah juga. Emang itu ketutup matanya Bang Radit. Iya, gak ada orang baca di hidung, baca dari hidung. Iya, baca aja. Jarak paling jauh ya. Gue soalnya kemarin gue cek mata, di cek plusnya juga, jadi gue gak tersinggung gue. Kenapa? Ya karena dulu tuh bagus apa nilai plus? Gak ada plus. Gak, maksudnya gue gak pernah dites plus. Oh. Dites. Cuma min doang. Cuma min doang. Kemarin tuh sampai dites plusnya juga karena katanya umur gue udah mau umur plus. Tapi bukannya lu pake inian Bang yang dioperasi matanya? Apa tuh? Laksik. Laksia. Apa ya? Laksik. Laksmi. Iya gue pake jasmi. Jas dong. Di mata gue ada jasnya sih. Matanya pake jas. Matanya pake jas. Coba kita lihat ya. Gue paling mentok maksimal paling deket. Nah segini nyaman nih, segini nih. Berarti kira-kira satu jengkal. Coba kalau lu kan masih muda. Lepas kacamata lah kocak, lu gimana? Makanya minus. Ya kalau minus pak, pasti deket iya. Gua. Seberapa coba? Oh iya. Kalau senyaman, paling nyaman. Paling deket. Segini. Hah? Segini. Sejengkal juga. Kurang. Enggak. Lebih pendek. Lebih pendek. Udah mulai plus kali gua. Segini ya? Segini bang. Kayak gua segitu ya. Coba. Segini. Segini, oke di situ ya. Coba nih ya. Berarti kan gini nih. Ya kan? Iya dong. Iya. Nah, tuh gue udah mulai agak buram tuh, segini nih. Nah, segini enggak nih? Segini enggak nih? Nah, ini enggak. Nah, itu enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan kan? Gue sering kayak gini enggak sering lihat, Bang. Sama, gue juga. Sering gue baca kayak gini kok enggak ada. Iya, pernah gue. Kok minus gue aneh banget. Iya, ini minus apa plus apa goblok dia. Oke, 3 2 1. Wangi nih. Wah, wow. Pokoknya yang kuning-kuning. Weh, yang kuning-kuning ini enak loh. Ini nice nih. Harum ya? Harum, wangi. Pertama harum. Ini karena green tea kali ya? Kayak? Karena green tea, bukan yang black tea gitu. Permen, bukan permen karet. Nggak, dia ngerasanya tuh pas udah ditelan baru keluar kayak keju kambing, Bang. Nggak ada ditelan, keju kambing. Nggak kayak keju kambing. Nggak, maksudnya juga. Cara ngerasain ya. Kalau abis ditelan baru keluar rasanya. Enak banget, sumpah. Enak. Ada wanginya, wangi harumnya. Terus pas diminum tuh aftertaste-nya tuh kayak... Di sini enak nih. Kayak lembut banget. Enak-enak ini. Oke, okay. Ini oke. Okay. Nice nih. Itu tadi 5 macam teh yang kita banding-bandingin ya. Kalau gue paling suka yang terakhir. Yang terakhir? Gue yang terakhir. Terakhir sama olong gue. Gue terakhir sama yang peach. Terakhir sama olong gue deh. Gue terakhir sama yang paling pekat tuh yang Inggris. Yang 3 tuh. Kayak Ahmad ya. Ahmati tuh. Ahmati ya. Ahmati. Ahmati pekat banget kayaknya. Gue 2 itu. Lu yang? Peach yang kedua. Terakhir sama yang? Yang peach. Oh yang peach. Lu yang mana? Itu yang terakhir sama olong. Oke. Tapi... Dari semua itu kayaknya gue bakal ini sih, beli, bakal nge-stok sih. Karena kan gue udah gak ngopi kan, jadi... Lari ke teh. Semua udah gue ganti, udah gak kopi. Oh kopi udah gak bang? Udah. Maksudnya sekarang gue kayak kalau dokumen gue teh paste gitu. Udah gak kopi paste. Bukan kopi paste. Semuanya emang iya. Bakal berubah ke situ sih. Berubah gitu ya. Gue juga kayak gitu, soalnya kalau minum kopi udah enggak jadi teh paste. Tapi kadang juga yang... green tea paste. Oh iya, green tea paste ya. Ocha paste. Maca. Kopi paste. Maca. Dari tadi masih nyari yang kopi apa lagi. Dari masih nyari. Iya bener kan masih nyari. Apa ya? Nyari. Apa ya? Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Kalau misalnya di antara kalian yang nonton terus nemu apa yang lagi bisa diganti pakai tes lain kopi yang tadi Pandu nggak bisa nemuin, tinggalin di kolom komentar. Makasih semua. Dadah.